Pemirsa, Ikatan Mahasiswa Revolusioner Jawa Barat menggelar aksi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Massa menyoroti istana soal intervensi hukum. Ikatan Mahasiswa Revolusioner Jawa Barat mengendus adanya intervensi pihak istana dalam putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres 40 tahun. Bahkan putusan yang diketok oleh adik ipar Presiden Jokowi itu dinyatakan Majelis Kehormatan MK terdapat pelanggaran kode etik. Aksi unjuk rasa ini sengaja digelar lantaran putusan MK pada 16 Oktober silam seolah memberikan karpet merah terhadap salah satu pihak. Akibatnya putusan tersebut berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap MK. Oleh karena itu, Koordinator Aksi Ikatan Mahasiswa Revolusioner Jawa Barat, Mulyadi, mengaku khawatir. Kepercayaan publik terhadap MK sebagai institusi penegak hukum akan semakin menghilang. Pihaknya berharap ke depan ada perbaikan di dalam institusi penegak hukum. Gabungan mahasiswa dari universitas ternama di Indonesia menggelar deklarasi Sumpah Pemuda 2023 sebagai bentuk keprihatinan atas situasi demokrasi yang terjadi saat ini. Ya, deklarasi Sumpah Pemuda 2023 mengangkat tema Saatnya Pemuda Indonesia Bergerak Melawan. Ketua BEM Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang, mengatakan deklarasi Sumpah Pemuda 2023 berkaitan dengan kondisi perpolitikan nasional, khususnya pasca putusan MK terkait persyaratan Capres dan Cawapres. Ia pun menyampaikan kegelisahannya sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga demokrasi. Hari ini trust issue kami semakin diperparah dengan pengkhianatan konstitusi dan juga bangkitnya politik dinasti. Bagi kami, putusan MK kemarin tak sedikit pun memberi arti positif bagi generasi kami. Ia malahan membunuh kepercayaan kami akan terangnya masa depan Republik. Bangkitnya politik dinasti yang hadir karena pembajakan konstitusi kemarin akan membunuh harapan jutaan pemuda dan anak-anak Indonesia yang bermimpi akan cerahnya masa depan. Politik dinasti adalah ancaman bagi setiap anak-anak miskin yang bermimpi menjadi pemimpin. Politik dinasti adalah ancaman bagi setiap keluarga tak sejahtera yang berharap anaknya bisa jadi penguasa. Politik dinasti adalah ancaman bagi setiap kita yang bukan berdarah biru dan merintis jalan sendiri untuk berkarya bagi baiknya kondisi negeri. Menjelang pemilu 2024, kami pun terus dipertontonkan dengan pemberangusan ruang-ruang sipil dan matinya konsepsi negara hukum. Pemufakatan jahat para elit politik dan lembaga peradilan membuktikan bahwa kini kita bukan lagi negara hukum, melainkan negara kekuasaan. Hukum diubah semulus mungkin untuk melanggengkan kekuasaan, juga keluarganya, dan kekuasaan dipakai untuk mengubah hukum dengan seenaknya. Masyarakat kritis di ruang-ruang sipil yang menyampaikan nalar kritisnya pun tak jarang dihadiahi dengan intimidasi, represi, dan kekerasan yang tiada habisnya oleh alat-alat negara. Kami sedih, kami terpukul, kami jengah, dan juga kami marah. Indonesia semakin jauh dari harapan kami semua. Konstitusi yang kami harapkan jadi gerbang baiknya masa depan kami kini diinjak-injak. Demokrasi yang kami harapkan menjadi jaminan rakyat berpartisipasi kini dirusak-rusak. Semua pemuda di seluruh tanah air kini tak pantas lagi untuk diam. Kita semua harus berisik, bersuara, bergerak, dan juga melawan. 2023 masih ada Sumpah Pemuda. Pada kesempatan siang hari ini, di bawah triknya matahari. Trik matahari ini tidak mampu menggoyahkan semangat kita, anak muda, untuk semakin melihat kondisi demokrasi kita. Demokrasi yang semakin runtuh, konstitusi yang semakin ambruk, dan dinasti politik yang semakin kokoh. Sumpah Pemuda 2023 ini menjadi awal, menjadi lahir kembali demokrasi bagi bangsa Indonesia. Melihat kondisi demokrasi saat ini, yang semakin runyam, yang semakin ambles, yang semakin ambruk, jantung menjadi sebuah simbolis, teman-teman. Simbol bahwa demokrasi kita masih sangatlah muda. Demokrasi kita memiliki usia yang sangat muda. Namun, naasnya, demokrasi yang seumur jagung itu justru ditindas, justru ditebang, dan justru dihancurkan. Oleh karena itu, teman-teman, di sini kami bersama dengan teman-teman pemuda bersama-sama untuk mengangkat jantungnya kita bawa di tangan sebelah kiri,
dan kita teriakkan hidup demokrasi. Hidup demokrasi. Hidup demokrasi. Hidup demokrasi. Putus dinasti politik. Putus dinasti politik. Ya, gabungan mahasiswa di Indonesia melawan demokrasi yang makin rawan menjelang pelaksanaan kontestasi pemilu 2024. Khususnya pasca putusan MK terkait syarat batas usia capres dan cawapres. Untuk membahasnya, kami sudah bergabung bersama dengan Ketua DPP Pemuda Partai Perindo, Michael Victor Sianipar. Bung Michael, selamat sore. Oke. Selamat sore. Alright, dan saya juga menyapa ada Komandan Aktivis Milenial, Bambang PK. Selamat sore, Mas Bambang PK. Selamat sore. Ya, dan juga ada Sekjen SEMA Paramadina, ada Aufik Naufal. Selamat sore, Mas Naufal. Oke. Demokrasi makin rawan, mahasiswa melawan. Mungkin saya mau ke Mas Naufal terlebih dahulu begitu terkait dengan Sumpah Pemuda yang baru saja dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dari gabungan universitas yang ada di Jawa Barat begitu. Mas Naufal, apakah satu suara? Tentu seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, kita semua satu suara, kita terkonsolidasi dalam satu kekuatan. Tapi momen yang kita ambil tadi siang, baru siang tadi, yang kita deklarasikan sebagai Sumpah Pemuda 2023 adalah jawaban tentang harapan masa depan anak muda di negeri kita. Jadi apa yang terjadi di Jawa Barat tentu tidak jauh idenya tentang apa yang kita perjuangkan juga, apa yang kita deklarasikan siang tadi. Oke, baik. Saya mau ke Mas Bambang selanjutnya. Mas Bambang, ini ada sedikit ya yang disoroti, yaitu terkait dengan intervensi istana. Begitu, ada dugaan bahwa istana melakukan intervensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, begitu. Apa sebetulnya yang digarisbawahi oleh mahasiswa? Ya, terima kasih. Saya pikir tadi disampaikan bahwa ada kekhawatiran mahasiswa, tadi kita lihat dalam demo tadi mahasiswa, ada sedikit kekhawatiran bahwa demokrasi itu seperti apa, lalu kemudian ada dan lain sebagainya. Saya pikir itu hal-hal yang wajar saja ya, terjadi bahwa ada kekhawatiran, dan tentu harus kita semuanya harus khawatir gitu ya. Karena dalam proses demokrasi, demokratisasi itu pasti ada kerawanan dalam setiap apapun gitu ya. Yang dimaksud rawan adalah potensi kan. Ada potensi kecurangan, ada potensi dan lain-lain. Yang namanya potensi itu kan belum tentu terjadi. Betul. Maka kita, tugas kita semua tentu harus menjaga demokrasi kita, menjaga pemilu kita ke depan agar lebih jujur. Saya kira semua kandidat pun sudah berkomitmen ya dalam di KPU kemarin waktu pengambilan nomor urut, jelas-jelas bahwa semuanya bersepakat, tidak ada yang sepakat kandidat manapun, bahwa demokrasi kita harus jujur. Setuju. Demokrasi kita harus terbuka. Oke, baik. Mas Bambang, saya ke Bung Michael deh. Bung Michael, ini kalau melihat bagaimana suara mahasiswa satu Indonesia, tadi katanya semua satu suara terkait dengan demokrasi yang saat ini nampaknya harus dikawal karena semakin rawan, akhirnya mahasiswa harus melawan begitu kemarin dengan melakukan deklarasi Sumpah Pemuda di bulan November ini. Bung Michael, melihat bagaimana sikap mahasiswa-mahasiswa ini, para ketua BEM yang ada di seluruh Indonesia ini, menyikapi demokrasi yang saat ini ada di tengah-tengah kita, bagaimana? Ya, baik. Pertama-tama saya rasa banyak sekali tanda-tanda yang menunjukkan bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Kita sudah masuk ke tahun politik, tentu banyak sekali narasi-narasi politik, tapi butuh objektivitas, butuh ketegasan, dan butuh hati nurani untuk bisa melihat dan menilai apakah kondisi demokrasi kita ini baik-baik saja atau ada hal-hal yang menjadi ancaman terhadap keberlangsungan demokrasi dan hasil-hasil reformasi. Dan saya menyambut baik, kami dari Perindo juga melihat apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini adalah suatu wujud bukti ekspresi kepedulian mahasiswa dan pemuda. Bahwa ini adalah sekelompok orang, pemuda yang menilai, menganggap bahwa hasil reformasi itu tidak boleh kita ambil take it for granted. Begitu saja, bahwa ini harus diperjuangkan, dipertahankan, karena bisa direbut kapanpun. Dan itu sedang terjadi gitu. Jadi kalau pemuda, dan bukan cuma pemuda, tapi semua aktivis dan juga semua orang yang peduli terhadap nasib demokrasi kita, ya harus menyikapi kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini. Kita harus memastikan nepotisme tidak mengakar di Indonesia. Kita juga harus memastikan supaya korupsi, karena korupsi dan nepotisme itu erat sekali hubungannya, juga tidak kemudian memegang kekuasaan yang semakin signifikan. Jadi harus ada perlawanan agar demokrasi bisa kita jaga. Itu adalah spirit yang saya lihat dari pergerakan mahasiswa yang dilakukan hari ini. Ini spirit berlandaskan kekhawatiran atau spirit yang berlandaskan menurut Anda
hanya untuk mengawal saja. Apa sih sebetulnya yang saat ini yang dikhawatirkan oleh para mahasiswa itu? Apakah ini bisa menjadi sebuah bola liar yang apabila tidak dituntaskan gitu, diselesaikan, akan kemudian mengarah ke hal-hal lain yang mungkin akan lebih menciderai demokrasi menurut Anda? Ya, kalau saya justru yakin bahwa yang dilakukan mahasiswa ini sebenarnya dasarnya adalah harapan. Harapan bahwa bangsa ini masih punya hati nurani, bahwa mayoritas masyarakat Indonesia ini punya nalar untuk menilai, melihat bahwa demokrasi kita sedang ada ancaman. Dan yang dilakukan mahasiswa adalah untuk mengingatkan kembali dan mengetuk kembali hati dari para, bukan cuma mahasiswa, tapi masyarakat Indonesia, supaya bangun dan bisa bersikap. Untuk kita tidak membiarkan ada praktek-praktek nepotisme, ada praktek-praktek yang seolah-olah ingin membuat ini hal biasa-biasa saja. Padahal kita tahu ada pelanggaran etik berat, dan kita tahu sekarang sedang memasuki tahun politik yang sangat signifikan, banyak sekali pertaruhannya, dan harus ada suara yang netral, yang objektif, yang bisa menyampaikan apa adanya. Dan itu peran yang diambil oleh mahasiswa. Jadi saya melihat bukan didasarkan kekhawatiran, tapi harapan bahwa negara kita bisa lebih baik dari ini. Jadi kita bukan di bawah rasa takut, tapi di bawah harapan bahwa kita bisa memegang kembali ke Bung Michael, kita. Mas Noval, Mas Bambang, kita tahan dulu dialog kita. Itu dia tadi sekilas dari TPN Ganjar Mahfud di Gedung High End terkait dengan susunan kepemimpinan baru di TPN yang melibatkan beberapa di antaranya komposisi keterlibatan tim wanita di sana dan juga segala kalangan termasuk milenial maksud saya. Baik. Berusaha kita akan lanjutkan dialog dan saya masih bersama dengan Bung Michael Sianipar, Mas Bambang dan juga Mas Aufik Naufal. Saya mau ke Mas Naufal selanjutnya. Mas Naufal, kalau tadi di syarat kita menyoroti soal kekhawatiran juga harapan. Mahasiswa berisik, bersuara, bergerak, melawan. Dari porsi yang saat ini ada di benak mahasiswa Indonesia begitu, seberapa besar kekhawatirannya, seberapa besar harapannya untuk demokrasi kita dari gerakan tadi? Tentu kita tidak mungkin berdeklarasi dengan secara serius, Mas, tidak memanggil seluruh golongan mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Karena memang demokrasi kita sudah sekacau ini, Mas. Kalau kita lihat dan sangat mengkhawatirkan, integritas MK kemarin itu sudah sejauh itu. Kita sama-sama selalu mendeklarasikan bahwa kita ini negara hukum, gitu, bukan negara kekuasaan. Tidak elok rasanya ketika penguasa ini untuk melanggengkan kekuasaannya dengan seenak-enaknya mengubah konstitusi seperti itu. Itu sangat-sangat melukai hati kita. Itu sebabnya kita dengan sangat serius mendeklarasikan tadi di Gedung Dua arah dan bagaimana kembali mengakomodasi harapan teman-teman dan pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Bagi kami demokrasi adalah harapan agar semua orang punya kesempatan yang sama. Tapi dengan diloloskannya MK, diberangusnya seluruh sistem pelembagaan kita, ini menjadi bukti bahwa ancaman bagi harapan muda dan pemudi Indonesia ini terancam sangat jauh. Jadi kami sangat serius untuk mendeklarasikan Sumpah Pemuda 2023 tadi. Mas Noval, bagaimana dengan part masyarakat yang merasa bahwa keterlibatan salah satu calon cawapres begitu yang kemudian masih muda, berusia di bawah 40 tahun, ini merupakan suatu bentuk pencerminan dari keterwakilan pemuda, kepemimpinan pemuda di pemerintahan yang sesungguhnya begitu. Ada sebagian juga yang merasa setuju dengan hal itu. Kenapa kemudian mahasiswa memilih untuk menyuarakan hal yang bertolak belakang? Kami konsisten kepada hukum dan konstitusi, Mas. Kami konsisten kepada demokrasi, prinsip dan asas demokrasi kita. Dan yang terjadi bukan masalah siapa yang muda, siapa yang secara kualitas kepemimpinan, tapi kita mempermasalahkan lembaga hukum kita yang telah kita sepakati, konstitusi yang telah kita perjuangkan selama ini, reformasi yang telah berjalan sejauh ini, tapi semuanya diberangus. Jadi ini bukan masalah diloloskannya anak muda, diloloskannya pemimpin muda, tapi ini persoalan komitmen dan konsistensi kita kepada demokrasi kita. Ini persoalan tentang harapan bagi pemuda-pemudi punya kesempatan yang sama. Karena pemuda-pemudi yang lolos kan bukan persoalan dia pemuda, tapi dia adalah anak dari presiden kita. Dan kita melihat bahwa dengan dorongnya Gibran Raka Buming ini menjadi bukti bahwa ya ini tidak menghilangkan kekuasaan Jokowi, malah melanjutkan saja. Baik, jadi yang disoroti adalah putusan MK dan juga ada indikasi-indikasi yang disuarakan oleh mahasiswa tadi. Baik, saya mau ke Mas Bambang selanjutnya. Mas Bambang, kalau melihat hal lain yang kemudian disuarakan dalam deklarasi Sumpah Pemuda ini, ada netralitas
dari aparat termasuk juga aparatur sipil negara, juga perangkat desa dan lain-lain begitu di jajaran pemerintahan dari tingkat bawah level daerah begitu sampai pusat. Ini Anda ini menjadi suatu kekhawatiran juga atau tidak menjelang Pilpres 2024 nanti? Ya, jadi tentu tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa memang tugas kita adalah menjaga demokrasi kita sama-sama. Baik itu aparat pemerintahan, baik itu masyarakat, civil society, maupun mahasiswanya. Itu semua harus, semua sama-sama satu tujuan bahwa demokrasi kita harus kita jaga. Karena final bahwa kita meyakini bahwa demokrasi adalah jalan terbaik untuk bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua artinya bahwa aparat sipil negara dan lain sebagainya itu ya tentu harus menjaga netralitas dan itu tentu harus dilakukan dan dijunjung tinggi ya gitu ya. Jadi tadi juga Pak Mahfud juga selaku menteri ya beliau sampaikan juga kan bahwa memang ya tugas kita sama-sama. Yang kedua saya ingin menyinggung terkait terkait kandidat yang masih muda. Saya pikir begini, kalau ada kandidat yang masih muda, saya berpikirnya bahwa justru Mas Gibran adalah dijadikan martir oleh anak muda, dia memberanikan diri jadi martir perubahan. Karena mungkin di satu waktu tidak ada lagi kesempatan untuk anak muda lagi bicara terkait jadi pemimpin nasional. Yang pertama itu. Yang kedua, saya pikir nggak ada salahnya ya Mas Gibran kalau tadi disampaikan ada politik dinasti dan sebagainya. Mentor terbaik hari ini kita tidak bisa tutup mata. Salah satu mentor terbaik hari ini ya Pak Jokowi ya dari sisi politik dan demokrasi. Dari sisi politik demokrasi ya Pak Jokowi ya 5 kali menang dan sebagainya itu juga harus diakui ya mentor politik yang saya bilang. Dan Mas Gibran dari kecil sama Pak Jokowi, jadi saya pikir dia punya pengalaman secara langsung, secara kultur ya, melihat proses dan sebagainya. Jadi nggak ada salah. Oke, ini menarik tanggapan Mas Bambang sepertinya bertolak belakang dengan Mas Aufik Noval. Mas Noval ada tanggapan? Iya, kalau bilang martir, kita kan sama-sama kita menyorot tentang komitmen kita terhadap negara demokrasi kita. Komitmen kita sejak reformasi, kita ini deklarasi Sumpah Pemuda 1928, pemuda itu mendeklarasikan tentang bagaimana kita menjadi negara modern dan negara. Tadi kita mendeklarasikan Sumpah Pemuda 2023, bagaimana mempertahankan harapan demokrasi kita. Nah yang disampaikan tadi, ada martir, ada apa namanya, politik dinasti, itu bukan soal. Bagi kita yang menjadi soal adalah komitmen terhadap negara demokrasi, diberangus, dihancurkan, dan ancaman bagi harapan pemuda dan pemudi Indonesia ke depannya untuk berpartisipasi dalam demokrasi kita. Kita tidak menyorot di anak muda, dia menjadi martir, kita menyorot tentang konstitusi yang dilanggar. Ini kan terbukti jelas pelanggaran etik. MK-MK kemarin mengeluarkan satu gugatan, satu putusan bahwa ini ada pelanggaran etik. Dan pelanggaran etik tersebut sama-sama kita ketahui bahwa berarti dalam putusan itu ada yang tercederai, Mas. Jadi ini sudah jauh, Mas. Ini saya juga agak bingung ketika politisi bilang menjaga netralitas. Orang sejak awal kok diberangus ini konstitusi kita, terus kita mau bicara tentang netralitas dan apa namanya, jujur adil. Jauh, Mas. Ini ada yang bermasalah dalam konstitusi kita dan negara demokrasi kita. Oke. Mas Bambang, ada tanggapan mungkin? Sebelum saya lempar ke Bu Michael. Saya setuju bahwa ada tadi kan disampaikan dalam proses MK misalkan. Dan proses MK itu kan sudah ada dari MK itu sudah memutuskan. Dan ini saya pikir ke depan harapan-harapan yang ke depan ini kan demokrasi yang kita akan laksanakan. Yaitu pemilu 2024. Nah, ini tentu harus kita jaga sama-sama. Sesuai harapan kita sama-sama bahwa mudah-mudahan ada perubahan, mudah-mudahan akan berlanjutan, mudah-mudahan ada yang lebih baik. Jadi nampaknya tadi yang dikatakan Mas Noval adalah yang disoroti bukan adanya
sosok Gibran yang menjadi cawapres, tapi yang disoroti adalah kemudian keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang kemudian disinyalir begitu bagi mahasiswa adalah ini melanggar undang-undang ataupun konstitusi begitu. Jadi tidak ada masalah sebetulnya dengan sosok pemuda. Apakah kemudian kalau Mas Noval sendiri ini sebetulnya setuju-setuju saja misalnya ada anak muda yang menjadi capres ataupun cawapres asal sosoknya bukan Mas Gibran begitu? Pasal sosoknya jangan Mas Gibran itu maksudnya gimana? Iya, kan sekarang yang disoroti adalah kemudian bukan dari anak mudanya cawapres Mas Gibran yang maju, tapi kemudian konstitusinya. Jadi kalau misalkan nanti let's say ada sosok anak muda yang di bawah 40 tahun yang menjadi cawapres begitu, itu akan tidak jadi masalah untuk mahasiswa begitu kan? Di putusan MK pun kan sebenarnya tidak menurunkan itu Mas. Angka 40 tahun itu, ya. Tapi menambahkan bab tentang calon apa pernah menjabat sebagai kepala daerah, jadi tidak ada urusan anak muda di sini, Mas. Oke. Okay. Ini harus ditegaskan dengan sangat tegas bahwa konstitusi kita emang diakali, ini bukan konstitusi diakali. Rule for the law, ini rule by the law gitu. Oke, okay. Bung Michael, kita negara hukum, bukan negara kekuasaan. Menanggapi kerawanan-kerawanan yang muncul, ini yang menjadi kegelisahan para mahasiswa juga kaum milenial, silakan. Ya, kalau menurut saya sih wajar ya, banyak orang punya khawatiran soal netralitas, objektivitas dari lembaga-lembaga negara, karena apa yang sudah dibuktikan oleh Majelis Kehormatan MK itu adanya pelanggaran etik berat. Nah tapi bagi saya yang menarik adalah yang baru dibuktikan itu apa yang terjadi, tapi kenapanya belum dibahas dan mungkin Majelis Kehormatan tidak pergi sejauh itu gitu. Kenapa bisa ada pelanggaran etik berat seperti ini, apa yang menyebabkannya, dan kekhawatiran jadi timbul kalau ini bisa terjadi di Mahkamah Konstitusi, apa jaminannya tidak terjadi di institusi-institusi negara lainnya. Itu yang menjadi kekhawatiran dan kenapa penting sekali bagi masyarakat sipil dan bagi pemuda dan aktivis dan mahasiswa untuk bergerak, memastikan bahwa demokrasi ini harus dijaga. Karena sepertinya ada indikator-indikator, tanda-tanda bahwa penyelewengan kekuasaan itu terjadi. Abuse of power itu terjadi. Oleh siapa, untuk apa, ya itu kita bisa berdebat. Tapi faktanya ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan. Putusan MK jelas, itu saya rasa tidak ada perdebatan, jelas menguntungkan siapa, dan sangat spesifik, begitu. Itu termasuk bahkan gugatannya juga sangat spesifik. Nah, kalau ada pengaturan-pengaturan seperti ini yang masyarakat patut bertanya-tanya, menduga, ya ini adalah ancaman bagi demokrasi. Dan itu kenapa penting bagi kita untuk terus mengawal, jangan sampai ada penyelewengan-penyelewengan kekuasaan yang lebih lanjut lagi, yang lebih parah lagi. Karena kemarin sepertinya tidak cukup keras reaksi terhadap pelanggaran etik berat yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang harus kita kawal sama-sama. Baik, tapi nampaknya deklarasi Sumpah Pemuda kemarin juga menjadi sebuah tonggak yang cukup baik lah, permulaan untuk kemudian sama-sama anak-anak muda ini mengawal demokrasi kita nanti di pemilu 2024 ke depannya begitu, agar tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan atau kerawanan-kerawanan ini tidak terbukti begitu dengan kita semua mengawalnya bersama-sama. Terima kasih untuk sementara para narasumber. Mas Naufal, Mas Bambang, juga Bu Michael sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Salam demokrasi, selamat sore, salam sehat.